Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lupus, si pemuda 90-an yang baru ngerasa ganteng saat ini. Setelah kemarin Lupus nyeritain alur film tentang Katsumoto si samurai yang berontak sama pemerintahnya sendiri, sekarang Lupus akan nyeritain film setengah komedi nih. Biar tambah imun di tengah pandemi gini. Tapi Lupus doain deh buat teman-teman, semoga sehat selalu, dompetnya tebal dan banyak rezekinya. Judulnya The Mask, produksi tahun 1994. Bagaimana jalan cerita filmnya? Yuk ikutin Lupus ngebacot. Tapi jangan lupa untuk subscribe ya channel ini kawan. Diawali dengan seorang penyelam yang mencari harta karun, tetapi ia tertimpa beton, kemudian topeng hijau dari kotak naik ke dasar laut. Dikisahkan, Stanley sedang mengobrol di tempat kerjanya dengan Charlie tentang tempat nongkrong baru di kota itu, yaitu klub Koko Bongo. Tiba-tiba, ada wanita seksi bergaun merah masuk ke kantor, membuat Charlie dan Stanley terpesona. Hold the phone. Kill. Dia adalah Tina yang ingin membuat rekening baru. Stanley merupakan pegawai dari bank itu dan merupakan kerjaan dari Stanley. Stanley pun gagal fokus dan ia digoda oleh Tina. Jadi deh Stanley salah tingkah. I'm not sure exactly. You see, I'm just terrible with it. Tetapi ketika Tina meletakkan tasnya, ternyata ada kamera pengintai yang mengamati sekitar bank. Tina merupakan suruhan Dorian yang akan merencanakan merampok bank. Ketika Stanley pergi ke bengkel mobil ingin mengambil mobilnya, mobilnya malah banyak yang rusak, padahal Stanley hanya menyuruh untuk ganti oli. Stanley pun butuh mobil untuk malam ini ke klub Koko Bongo. Akhirnya ia dikasih pinjam sama yang punya bengkel. Datanglah Stanley dengan mobil kerennya ke klub. Ketemulah ia sama Charlie dan teman-teman ceweknya. Tetapi Stanley nggak bisa masuk karena nggak punya tiket. Dilemparlah ia sama petugas. Terus ia ketemu sama Tina, dan Tina merupakan penyanyi di klub itu. Pergilah Stanley dengan mobilnya. Tiba-tiba ia mogok di sebuah jembatan dan membuat ia kesal dengan kesialannya hari ini. Ia merenung di sungai dan ia melihat seperti ada orang yang mengambang di sungai. Ya, ternyata cuma topeng yang ia dapat. Pulanglah ia dengan kekecewaan ke kosannya. Dan tiba-tiba ia dimarahi sama Nyonya Pimen karena mengotori lantai. Masuk ke rumah langsung disambut sama Milo, anjing kesayangannya. Ia pun melihat topeng-topengnya. Ketika didekatkan ke muka, topengnya seperti menarik. Dan akhirnya Stanley pun memakai topeng itu. Seketika ia berubah menjadi Stanley obsesi yang tertinggi. Keluarlah ia dan membuat kekacauan di rumah. Berkunjung juga The Mask ke tempat servis mobil dan membuat kekacauan di situ. Paginya Stanley sudah berada di tempat tidur dan dikira mimpi. Datang Pak Polisi Kelawai menanyakan ke Stanley tentang keributan semalam.
Stanley pun cepat-cepat untuk berangkat kerja karena telat. Ketika sampai di kantor, ia pun dimarahi sama atasannya karena telat. Kemudian datanglah reporter bernama Peggy menanyakan kejadian yang menimpa bengkel mobil. Karena mobil Stanley lagi diperbaiki di situ. Mereka pun ternyata sudah saling mengenal karena Stanley pernah mengirimi makalah ke majalah Peggy. Singkat cerita, datanglah Dorian ke tempat Nico yang merupakan bosnya Dorian. Di malam hari, Stanley berjumpa dengan Tina dan itu hanya mimpi. Padahal malam itu merupakan konser Tina di klub Koko Bongo. Akhirnya Stanley nekat pakai topeng dan jadilah ia The Mask, muter-muter seperti gasing. Menjadi obsesi tertinggi dari Stanley. The Mask pun beraksi merampok uang di bank tempat kerja Stanley. Anak buah Dorian sebenarnya mau merampok bank itu tapi keduluan sama The Mask. Datang The Mask ke klub Koko Bongo dengan banyak uang. The Mask pun menikmati pertunjukan Tina yang seksi. Dan ia pun akhirnya joget dan nyanyi bareng sama Tina. Dorian naik ke atas. Anak buah Dorian bilang bahwa The Mask yang sudah mendahului merampok bank. Terjadilah kekacauan. Dorian menembaki The Mask. Dengan kekonyolan The Mask, semua tembakan nggak ada yang kena. Datanglah Inspektur Kelawai ke klub dan menangkap Dorian. Ternyata ada sobekan baju piyama Stanley yang terjatuh di klub dan diambil oleh Inspektur Kelawai. Pagi hari datang Inspektur Kelawai ke rumah Stanley. Uang bekas merampok acak-acakan dan dirapikan oleh Stanley. Inspektur menanyakan tentang The Mask dan Inspektur curiga sobekan baju piyama adalah milik Stanley. Karena menurut Inspektur hanya dua orang yang mempunyai piyama idiot seperti ini. Polisi pun menyelidiki sidik jari The Mask di bank dan semua anak buah Dorian tidak ada yang cocok. Inspektur Kelawai menyuruh untuk mencocokkan dengan sidik jari Stanley dan ternyata benar sidik jarinya sama dengan The Mask. Dorian mengadakan sayembara kepada siapapun menangkap The Mask hidup-hidup akan diberi uang $50,000. Singkat cerita, Stanley pun masuk ke kantornya. Ia pun langsung dimarahi oleh atasannya. Dan akhirnya Stanley memberanikan diri membentak atasannya itu. Dan itu membuat tidak percaya Stanley seberani ini. Datanglah Tina ke kantor untuk bertemu Stanley. Dan ia menanyakan ke Stanley bahwa ia ingin bertemu The Mask. Tina terkesan dengan The Mask ketika di klub. Dan Stanley bilang sama Tina bisa mempertemukannya dengan The Mask. Ia bilang The Mask adalah teman waktu kuliah dan Tina menyuruh Stanley untuk bilang ke The Mask ditunggu di taman sore ini. Stanley pun pergi tetapi diikuti dengan Inspektur Kelawai. Sampai Stanley di taman, ketemulah ia sama Tina. Stanley pun pergi ke belakang dan muncullah The Mask, si ganteng kalem. The Mask pun mengeluarkan gombalannya kepada Tina. Je t'adore. Kiss me, my dear, and I will reveal. Tiba-tiba datanglah Kelawai menyuruh jangan bergerak. The Mask pun diam.
Kemudian Demes diborgol oleh Kelawai dan memeriksa isi kantongnya. Ternyata ada foto istri Kelawai. Demes kabur. Ternyata di depan sudah menunggu banyak polisi dan mulailah Demes pesta yang diikuti para polisi. Kelawai berhasil melewati pagar dan mengejar Demes. Di suatu gang, Demes mengeluarkan topengnya dan berubah menjadi Stanley. Pas waktu itu Peggy datang bawa mobil dan memanggil Stanley. Masuklah Stanley ke dalam mobil Peggy. Ditembaki sama Kelawai dan rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang kena. Singkat cerita, ngobrollah Peggy dan Stanley di sebuah gudang. Stanley curhat dan saling bersedih satu sama lain. Dan Peggy sangat mempedulikan Stanley. Tapi bohong, ternyata Peggy kerja sama dengan Dorian. Dapatlah Peggy $50,000 dari Dorian dan topengnya itu dikasih ke Dorian. Dorian memakai topeng itu dan menjadi obsesi terbesar dari Dorian. Ketika anak buah Dorian pergi ke rumah Stanley untuk mengambil uang, ternyata Milo, anjing kesayangan Stanley, mengikutinya. Dilemparlah Stanley di hadapan Kelawai di depan markas polisi. Akhirnya Stanley pun ditangkap. Langsung dijebloskan ke dalam penjara oleh Kelawai. Esoknya Tina datang menemui Stanley di sel. Dan Tina tahu bahwa Demes adalah Stanley. Dan Tina berterima kasih kepada Stanley yang sangat romantis bagi Tina. Dan itu baru Tina temukan dari Stanley dan Demes. Baru mau kiss, tiba-tiba waktu berkunjung Anda habis. Setelah Tina keluar kantor polisi, ia ketahuan sama anak buah Dorian. Dan kelihatan oleh Stanley lewat jendela. Bilang sama Pak Pol. Ternyata Pak Polnya lagi bobo. Akhirnya Stanley manggilin Milo. Di lain tempat ketemulah Tina dengan Dorian. Dan Dorian pun membawa Tina ke klub Koko Bongo. Kembali lagi ke Stanley dan akhirnya Milo bisa mengambil kunci jeruji besi dan berhasil keluar melewati Pak Pol yang lagi bobo dan mengambil pistolnya. Ketemulah Stanley dengan Pak Kelawai dan bilang, "Saya lagi stres berat nih. Jadi jangan macam-macam." Dan Stanley pun pergi bersama Pak Kelawai ke klub Koko Bongo. Di sana sudah mau dimulai sebuah pesta. Dengan tiba-tiba Dorian masuk ke pesta itu dan mengacaukan semuanya dan membunuh Nico, atasannya. Datanglah Stanley ke klub Koko Bongo dengan memborgol Kelawai di dalam mobil. Dan Stanley pun masuk ke klub. Ia melihat Tina diikat dan dipasang bom. Dengan waktu 10 menit akan meledak. Baru mau memulai aksinya, Stanley malah ketahuan. Dan Tina menggombal Dorian sebelum ia mati menginginkan ciuman dari Dorian. Syaratnya, Dorian tidak memakai topeng. Dilepaskanlah topeng itu dan Dorian pun memberi ciuman. Tetapi Tina menendang topeng dan melayang di udara. Akhirnya dilebut oleh Milo. Dan tidak sengaja topeng itu terpasang ke kepala Milo. Jadilah Milo Demes. Stanley dan Dorian pun berkelahi.
I'm winning. Akhirnya, The Mask kembali. You have to ask yourself one question. Do ya? Dan ia pun memakan bom dan meledak di perutnya. Dorian pun dibuat masuk ke dalam kubangan oleh The Mask dan Stanley pun melepas topengnya. You were good, kid, real good. Polisi pun datang. Stanley ditangkap oleh Pak Kelawai, tetapi ada Mayor Titan di lokasi klub dan ia bilang The Mask adalah Dorian. Dan justru Stanley lah yang menyelamatkan mereka. Di akhir cerita, Stanley, Tina, Charlie, dan Milo pergi ke jembatan dan ingin membuang topeng itu ke sungai. Dibuanglah topeng itu oleh Tina dan mereka pun berciuman. Tetapi Charlie dan Milo berebut topeng yang dibuang oleh Tina. Film pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smoking.